Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Dafakit Edukasi. Hari ini kita akan berburu mainan lagi teman-teman. Kebetulan di depan halaman rumah ada mainan yang disembunyikan teman-teman. Kita coba ambil yuk. Kita cari satu persatu. Nanti kalau udah dapat kita kumpulkan. Terus setelah itu kita hitung bersama-sama. Oke teman-teman, are you ready? Kamu siap? Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang senang dengan video Dafakit Edukasi, jangan lupa untuk like dan subscribe teman-teman. Karena like dan subscribe itu gratis teman-teman. Oke, ayo kita sama-sama berburu teman-teman. Kita buka satu persatu. Kira-kira ada apa di sini? Wah, ada mainan teman-teman. Ada yang tahu ini namanya apa? Ya, ini Spider-Man ya. Spider-Man atau manusia laba-laba. Oke, warnanya apa teman-teman? Warnanya red atau berwarna merah. Kita taruh sini teman-teman ya. Oke, kamu di sini saja, jangan lari. Kita cari lagi teman-teman. Oke, dibuka. Teman-teman lihat sesuatu. Wow, warnanya hitam teman-teman. Kita coba lihat ya. Apa ya? Wow, ternyata Spider-Man juga teman-teman. Ternyata Spider-Man ada yang warna hitam ya. Manusia laba-laba juga teman-teman. Warnanya hitam atau black ya. Oke, sudah dapat berapa teman-teman? Dua. Kita cari lagi teman-teman. Mana di mana? Hai, mana di mana? Teman-teman ada sesuatu? Wow, ada gambar bintangnya teman-teman. Kira-kira apa ya? Teman-teman bisa nebak? Ini mainan apa? Ada Kapten Amerika teman-teman. Kapten Amerika berwarna biru atau blue. Wah, bagus nih Kapten Amerika. Oke, kita taruh lagi. Wow, kita cari lagi. Oke, mengingatkan teman-teman saja, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini teman-teman ya, biar kakak lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang lebih menarik buat teman-teman. Kita cari lagi. Teman-teman, ada sesuatu itu. Warnanya biru muda teman-teman. Kira-kira apa ya? Apa ya teman-teman ya? Kita lihat. Wow, ada iguana teman-teman. Wow, ini iguana beneran atau hanya sekedar boneka ya teman-teman ya? Wow, karetnya lentur teman-teman. Tubuhnya mirip kayak iguana putulan. Warnanya biru bergaris merah teman-teman ya. Bawahnya berwarna agak putih. Oke, mainan berikutnya terkumpul teman-teman. Kita cari lagi ada di mana. Teman-teman ada yang melihat barangkali? Mana ya? Di mana? Oh, di mana? Mainan kau di mana? Teman-teman, ada sesuatu lagi berwarna merah teman-teman. Ada yang tahu ini apa? Mari kita buka. Wow, uhui, Iron Man teman-teman. Red color, berwarna merah teman-teman. Iron Man atau manusia besi teman-teman. Wow, warnanya merah, artinya berani. Oke, kita taruh sini lagi teman-teman. Kita hunting lagi, berburu. Oh, berburu. Ada apa lagi di sini? Apakah teman-teman ada yang lihat? Wah, kayaknya. Teman-teman, kalian lihat sesuatu? Hitam lagi teman-teman.
Ini apa ya kira-kira ya? Kita buka lagi teman-teman. Wow, ada Iron Man juga teman-teman. Kalau tadi Iron Man tadi berwarna merah, sekarang warnanya hitam teman-teman. Black ya, Iron Man Black atau Iron Man hitam. Wow, ini keren teman-teman. Oke, kita kumpulkan lagi. Nah, ada lagi teman-teman ya. Ada yang lihat sesuatu teman-teman? Coba lihat. Ada sesuatu teman-teman. Kalian lihat itu enggak? Warnanya kuning teman-teman. Coba kita lihat ya. Wah, ada bebek teman-teman. Warnanya kuning teman-teman. Terus ininya mulutnya warnanya agak merah. Oranye apa merah ya? Hey, ternyata bunyi teman-teman. Oh, ini ternyata sembel bunyinya. Oh iya teman-teman ya. Oke, ada bebek juga. Kita kumpulkan teman-teman. Masih ada yang lain enggak ya? Wah, kayaknya sudah enggak ada teman-teman. Oke ya, kita hitung mainan yang kita dapatkan hari ini teman-teman. Ada satu bebek, dua Spider-Man, tiga Spider-Man hitam, empat Captain America, lima Iron Man hitam, enam Iron Man merah, tujuh iguana teman-teman. Oke teman-teman, ini perburuan kita pada kesempatan hari ini. Ada 7 mainan yang kita kumpulkan. Oke teman-teman, itu ya konten kita pada hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe. Tapi yang jauh lebih penting dari itu, jaga kesehatan kalian teman-teman. Dengan istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak, serta jangan lupa jangan meninggalkan sholat 5 waktu teman-teman, serta untuk selalu taat patuh dan taat sama perintah ayah dan ibu. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Dadah.